kita sudah hari terakhir. Ya, makasih. Kita udah mau cabut dari Jogja ini. Kita gas lagi. Cuma gelap di bawah. Ya, pagi. Hari ini kita melepas dari Jogja dengan tujuan balik ke Surabaya, guys. Ini kondisi jalan Malioboro kalau pagi masih sepi, guys. Kalau pagi biasanya udah macet. Ini masih sepi, guys. Masih pagi nih. Oke. Jadi gue sama Untapan, hah? Kiri ini. Oke. Gue sama Om Topan menuju Surabaya lagi nih. Mantap. Udah resmi diinisiasi jadi anak touring nih. Masih pagi, guys. Enak, guys. Jogja masih pagi. Tuh, foto-foto motor tuh. Mantap. Masih pagi, masih enak, guys. Oke, kita jalan lagi. Kalian saksiin aja perjalanan kita. Semoga kalian enjoy dan ya, siapa tahu bisa menghibur kalian dan memotivasi kalian. Udah keluar dari Jogja belum? Udah ya? Belum. Oke, ini kita terus aja, guys. Masih asik nih, Jogja masih pagi nih. Mantul. Cuma udah mulai rame, kita agak kesiangan. Tapi nggak apa-apa, karena kita dapat Tawamangunya ini duluan. Beda sama kemarin. Kalau kemarin udah agak-agak horor, agak-agak horor, jadi ya udah kita jalan-jalan lagi. Kan namanya juga jalan-jalan, guys. Nggak usah cepet-cepet kan kita bukan balapan. Asik. Kiri kanan, Om? Oh ya, itu roda 4 ya. Mau masuk tol, guys. enggak, ding. Roda 4 doang. Ya, yang di seberang Tugu ini kan. Iya, ke kanan situ. Salah, guys. Ternyata ini Tugu Klaten bukan yang ini, tapi yang sebelah sananya. Muter balik lagi, guys. Maklum, touring nekat. Surakarta, iya. Ini, guys, ada tugunya, guys. Awas kanan. Tapi nggak ada sekolah ya kayaknya ya. Oh iya, ding, karena ini relnya kan semua ya. Iya, bedoh, guys. Kita nggak mau jalan kemarin karena ada rel, mikir ini kemarin. Lah emang dikira relnya cuma pendek doang gitu. Ah, itu keretanya tuh. Wih, kenceng ya. Wih, kenceng loh. 299 ini, guys. Wih, kenceng loh, konstan masalahnya dia. Coba kita. Not. Ke not itu setahu saya juga di kapal. Nanti tanya sama masinis dulu. Enak jalannya. Masa? Wih, kenceng, guys, arusnya. Wih, gile ya.
tinggi loh. Bibirnya tinggi. Tuh guys, pemandangannya tuh begila loh. Putih semua kabut. Adem banget. Memanjakan mata sebentar. Yuk, Om. Gas, gas. Ya, yang bosan tuh ngeliatin kota-kota gitu, ngeliat begini tuh kayak wah. Seger banget tuh embun tuh, bayangin aja nih suasananya, hawanya. Wah, gila banget deh. Mantap lah. Asik. Apanya lepas? Nggak ada kan? Oh, nggak apa-apa ini. Karet kan? Nah, naik aja dulu yang baik kah? Atau diam-diam dulu, tenang-tenang dulu. Kalau dia begini, jangan, karena kan miring om. Kalau mau muter langsung aja. Sudah dingin ya? Sudah dingin ini guys. Wow. Kita ada di kebun karet. Ya, padahal pasti suara gue juga nggak ada di sana ya. Tolong teman, mana? Oh, mantap ya. Kita mau jalan lagi guys, ya. Guys, jadi kita mau ke arah naik gunung itu tuh guys. Tuh ya, kita mau naik ke gunung itu tuh, yang di depan. Wah, cakep, 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 cakep. Oh, jalannya, bang, keren, keren. Wah, anjir, curam guys. Ini kalau dilihat udah nungging nih. Curam, curam. Wah, keren, keren. Wah, kita sudah di mana nih guys? Ah, itu tadi kita lihat dulu Instagram. Lihat alamatnya. Oke. Kita sudah tiba di Tawangmangu. Ya, Fred di sini mau istirahat bentar dari pagi, dari subuh belum makan, belum apa. Nanti kita lanjut lagi dari sini. Gas lagi. Pokoknya gas sampai dokter bilang infus, oke? Okay? Mau makan Arab tah? Arabian Resto. Dingin seger delau pak tuh. Pinus tuh ini kok bukan pinus kayaknya. Ya, kita di Cemoro Kandang ya, 1800 mdpl. Wah, oh, tunggu ya, biasa. Tunggu coba di depan-depan ya, kita lihat lagi. Siapa tahu ada yang terbuka. Tuh kabutnya dah. Lagi dimasak, udah mau selesai tuh. Nah nih, kabut-kabut nih. Kenapa? Kok itu motornya ada, orangnya nggak ada ya? Nih guys, sudah mulai guys kabutnya guys. Ya. Lihat deh, udah mulai kabutnya, udah mulai. Wah, di atas tuh gila loh tuh kabutnya. Wow, cakep. Ya maklum lah, kan bukan orang sini, norak dikit lah ya gitu. Oh, ini ada nih, Dinosaurus Park. Cocok banget, cocok banget teman saya gini. Tuh, wow, udah kabut, welcome. Welcome kabut. Tuh, welcome. Oh, kalau gitu pagi itu dia bawah dulu kabut, baru naik. Di atas itu jam 2 gitu. Udah enggak kelihatan semua, guys. Naik dia tuh. Tuh, naik. Berasa naik tuh.
Naik dia, naik. Tuh. Nah, ini kafe putih nih di bawah nih. Itu kafe-kafe di bawah tuh sudah enggak kelihatan semua. Nah, ini Sarangan nih. Magetan, nanti dari Sarangan Magetan. Karena kita kan arah pulang. Gue gila bedanya. Ini loh, Mbah Jo ya. Sini nih, di hati-hati ya. Parkirnya muter aja biar enggak jatuh. Ah. Kalau gini kamu enggak akan jatuh. Tuh, karena ke arah sini. Coba. Tunggu. Ya, soalnya enggak enak kalau ke sana lagi nanti. Iyo, ini ya kemarin yang jatuh ya. Tapi di sana banyak ABG itu. Yang di kafe yang putih. Nah, lah, kita di sini aja. Oh, dia ada di situ juga. Tempat-tempatnya. Mau di situ? Yang kabut itu atau mau di situ? Oh. Ya udah. Yang di atas itu. Oh iya, mau jalan lagi. Nah, itu kabut-kabutnya. Keren banget ya. Itu juga sama. Keren ya, pengalaman baru buat gua. Jadi kalian bisa turun juga ke sini semua. Dingin banget ini kabutnya. Cakep. Ya, pengalaman buat gua pertama kali dari kemarin itu lewat ke Tawangmangu. Akhirnya gua sampai ke sini juga yang selama ini gua hanya lihat di Instagram. Oke, sekarang kita mau lanjut jalan lagi, guys. Oke. Nah, ayo, Pak. Ayo, Pak. Nanti tak tunggu dulu. Tunggu di Surabaya. Iya, Pak. Iya. Ada, Bu. Iya. Nanti ngisi itu, Om, ngisi bensin. Oke. Ayo, Bu. Ya, gas. Di sini banyak banget kenangan atau yang memanjakan mata banget, guys. Jadi untuk kalian yang mau main ke sini, yang mungkin katanya yang mau healing-healing, cocok banget ke sini, guys. Suasana tenang, dingin, pemandangannya sejuk. Tapi kita harus tetap gas cabut karena malam kita ada acara, guys. Siap. Oke. Jadi ini kita punya perjalanan 4 jam lagi, Om, ya. Ya, masih ada 4 jam lagi. Ya, seru lah ya. Masih 300 kilo. Oh ya, 203 kilo. Oke lah, kita gas lagi, guys, ya. Sampai nah dokter bilang infus pokoknya, nah gas terus. Iya, ini, guys. Jadi di kota ini kita penasaran ini ya. Dari kemarin pergi sepi terus. Sepi, maksudnya nggak ada pergerakan berarti gitu, toko-tokonya, warung-warungnya buka sih itu, buka, cuman sepi aja gitu, kayak sunyi gitu loh. Ini di Desa Bulu, Magetan. Nah, ini yang tempat kita beli es teh itu kemarin. Kayak sunyi gitu loh, kayak aduh, Bu, bajunya, Bu. Takut nyangkut. Gila. Sunyi banget dari tadi. Ya, itu ada tugu pesawat. 1185. Apa ini? Magetan Tunas. Apa itu? Ya, itulah. Oke. Udah mulai panas, artinya udah bener jalan deh. Iya, ini kita Madiun ini. Madiun, gas-gas lagi. Aduh, jalanannya begini lah ya.
apa ya, enggak lubang sih, tempel-tempelan gitu, cuman kayak enggak estetika aja tempelannya gitu, kayak wow, benar-benar tuh menggunung gitu, kayak iya, bikin jadi kayak gundukan gitu karena dia tebal-tebal gitu loh. Iya, cuma ya kurang lebih sih sampai ke Surabaya banyak jebakan Batman begitulah. Pura-pura mulus tapi wah ngeri. Jadi hati-hati. Nih guys, barbar guys. Kita saksikan busnya tuh. Nah, busnya tuh guys. Barbar, Sugeng Rahayu. Woi, kenceng guys, gaspol. Gile. Busnya ajib. Dan itu yang di dalam kayak apa rasanya ya naik bus lagi. Masih ingat tadi bus yang horor, ya kan? Tuh, di belakang tuh. Ada bus yang horor. Ngeri guys. Nah, tren. Paling kiri, Pak. Mau ngirim paket gue nih belanjaan, biasa. Ayo, kita lari dari bus. pelang kereta api belum dibuka, udah tanten. Tapi itu mas. Lampu merah terus. Panas cuy. Dari atas dingin, berkabut ya kan. Sini hot. Nyantui banget. Oke, masuk sekitaran Surabaya. Tuh keren tuh. Kalau orang kaya tuh, mobil mewah taruh di pinggir aja tuh, ya. Tep. HP-nya lobet. Gila sih macet banget loh, parah loh. Kita mungkin di salah jam ya. Jam pulang kerja gitu mungkin. Kayak wow. Wow sekali guys. Oke. Lanjut lagi. Tuh, lihat guys. Di sebelah macetnya bukan kaleng-kaleng tuh. Gila loh. Macet dari tadi tuh. Sepanjang ini macet. Ya. Jadi mungkin kalau yang mau keluar dari Surabaya lewat sini ya, kalian sabar sekali semua. Sabar sekali, dan ini masih panjang banget, tadi gua nggak rekam ya, sebagian tadi nih, anjay panjang banget dong. Oke, malam ini kita lanjut dengan acara dan keseruan dari Kawasaki Surapita Unit Trans. Mereka ngadain kopdar gabungan guys ya, jadi all brand, all team boleh gabung, boleh join, kita seru sama-sama ya. Sekali lagi thank you banget untuk Kawasaki Surapita Unit Trans yang sudah support perjalanan gua dengan Om Topan ya. Dan untuk teman-teman sekalian yang sudah nonton video ini, thank you banget guys. See ya di video selanjutnya guys. Ya, jadi gitu guys dari perjalanan kita kemarin. Gimana Om? Seru banget. Hah? Asli seru. Seru ya? Iya. Seru banget deh. Ini jadi kalau perjalanan ini bakalan banyak cerita baru, hal-hal baru, teman baru, suasana baru, pokoknya luar biasa lah perjalanan ini, walaupun cuma Surabaya, Jogja ya Om ya. Tapi ceritanya ada, apa ya Om bahasanya kemarin itu ya, sekitar kilometer. Ada cerita. Itu benar guys ya, jadi gua ngajak Om Tovan ini ya, ini baru kali pertamanya, touring luar kota, touring jauh ya, jadi pengalaman, jadi kita tuh jalan berdua, tuh modal GPS ya, jadi in case nanti sikat ceritanya tuh handphone gua rusak ya, mental gitu, dan handphone dia juga rusak. Sama-sama rusak jadi ya. Jadi HP kita berdua itu touring itu rusak, dan kita sama-sama orang buta, nggak tahu jalan. Bisa jalan ya, cuman ya kayak kamu orang lihat kemarin,
perjalanannya yang dikasih lihat itu, rutenya itu gila sih ya. Tapi untung pulangnya ya, pulangnya kita nggak lewat situ lagi, kita lewat jalan yang lain ya. Pulangnya lebih enak lagi, lebih enak, dapat jalanan yang lebih bagus dibanding pada saat perjalanan pertama kali dari Surabaya ke Jogja. Oke ya, kemudian thank you banget buat Surapita ya, Kawasaki Surabaya, Surapita Unitan Surabaya, udah support kita orang berdua buat jalan kemarin ya. Terus Blair juga masih kondisinya ada di sana sekarang ya. Terus udah minjemin Om Taufan juga ya, udah support kita buat jalan nih ya. Nah, sudah pakai Versys 650 dari Surabaya. Mantap. Oke, jadi besok kita mau kemana lagi? Ah ya, udah deh. Kalau ada video baru pantengin aja ya. Thank you guys sudah nonton. Ya, kita pulang dulu. Bye bye.